Jadi kak, kaedah yang kita guna ada makna itik kuasa. Tahu dok, macam saya murid meme tahu kalau cikgu pasik guna megoh ni meme isi penting. Kalau itik ni, ni kandungan pembelajaran. Kalau biru untuk visual. Bila saya buat benda ni, percayalah budak lebih bisa kecek orang putih. Contoh saya nak mengajar budak sebut IGH. Kata eh ni, aku mana nak sebut IGH. Kita nak belajar pronunciation, okey? Singgri. Okey, tajuk dia, tajuk lelah tajuk dia. Ni IGH saja. Untuk makan megah, budak tahu dah saya makan megah ni untuk isi penting. Okay, hari ni kita belajar nak sebut IGH. Okay, saya tu dah IGH ni. Makan megah. Nampak dah? Okey. Wanita kandungan dia dah. Okey, wanita kandungan dia. Saya pun tulis. And T. Jadi budak tu boleh beza. Hari ni kita nak belajar IG H. Kata yang kita nak belajar ke apa? Night malam. Jadi ke apa paling sesuai dengan night? Kalau kita nak visualkan dia, biasanya bulan bintang, betul tak? Okey, jadi dia kena okeylah aku tepi ni bulan, tepi ni bintang. Budak buat hal ni ya. Tergantung cikgu. Dalam masa sehari dia boleh ngapa? Jadi cikgu guna lah untuk menguasai bahasa Inggeris di sekolah kita deh. Okey, rasa cikgu guna dah tak? Ni ulangi lah. Jelah. Nak guna bahasa Melayu pun boleh, Gapu pun boleh, Sain pun boleh. Dan saya guna untuk bahasa Inggeris lah. Sebab saya memang mengajar bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dengan matematik. Matematik pun saya guna 3 mark. Jadi kalau cikgu pasti memang tahu 3 mark. Pekerjaan tetamu di tuan. Beres jelah tak? Jelah tak? Okey, gunalah. Bahasa Arab pun gunalah. Jelah tak? Benda kata kan kalau kita ngaji dan mengajar dari kelas kita. Contoh kalau kita nak mengajar gapo-gapo, cikgu highlight ke benda penting tu kan dengan marker yang lain. Jadi nulis tu macam capulah. Contoh hari ni kita nak ngaji sain. Nak ngajar sain. Ngajar sain kita fotosintesis. Bila cikgu buat ayat nota sain tu, fotosintesis tu pun dah lawan mereka. Pandai-pandai sain tu, budak-budak kena ngapa tu pun dah lawan orang lain. Jadi dia baca tu, dia tak akan jadi masuk kau ni tu tipu ni. Dia akan foto-foto, dia akan ingat pada tu. Jadi hari ni budak ngapa ke fotosintesis ni ingat. Masa saya di dekat kerja dulu, saya pernah tegak. Untuk murid-murid kelas hujung. Dulu kan kita swing ni untuk UPSR kan. Jadi murid kelas hujan ni kita pahal lah. Memang payuh. Disebabkan cikgu dia pindah. Jadi saya cikgu berikan diminta mengajar sain kelas hujan. Kajian ni. Itu UPSA. Hari-hari saya ambil UPSA kelas tamir dia tu. Mengajar berana salah. Jadi dia pergi kelas tamir. Hari-hari saya masuk saya pergi pertamina. Hari-hari masuk saya pergi pertamina. Apa berlaku percuba UPSA tahun 2014 kelas hujan kali pertama. Saya tak kira nak raikan tak muka kita tahun-tahun kita post ni lah. Kita post ni tahun 2014. Jadi bui kepada cikgu kelas nombor 1 tu raik. Budak kelas hujung ni kalau kerai ni kalau kerai budak duduk dari depan boleh 17 tu ya. Jadinya benda ni kita boleh buat kalau kita kena cari. Tapi saya tak ngajar kelas sampai tu. Saya dah masuk saya pergi main math juga. Dia salih, memek tu memek saya buat kalah. Maka dengung saya guna banyak lagi maka. Jadi hari-hari dia nyali. Hari-hari dia nyali, nyali memek tu. Siapa salih pun kita jadikan memek. Salih kan contohnya. Ni so, gambar salih tau. Salih satu biasanya tanya kan apa maksudnya infra. Betul tak infra? Aku nak kalah lain. Lepas tu tarik hipotesi gambar dengan lain. Apparatus tu sama je. Guna lah cikgu dah. InsyaAllah lagi semua ni. Cikgu ni bisa tak? Tapi jangan bimbing sini kan cluster kan. Saya semua masih kat ada saya lah. Okay, beres. Kurang upaya fizikal kita sambung. Kurang upaya fizikal.